ikut Tambora tahun 2018 itu karena sebelumnya tahun 2016 saya pernah ikut tapi finishnya lewat COT. Terus tahun lalu pengen finishkan dan ya pemandangannya ya luar biasa. Terus kalau yang hobi lari pasti bisa menikmati semuanya itu. Ya, tahun ini nanti kita mencoba untuk men-challenge mereka dengan target sekitar 50 peserta juga, 20 untuk individu sama 15 pasang untuk relay. Harapannya sih tahun ini Tambora Challenge lebih bagus lagi. Harapannya bisa melibatkan komunitas karena kita nanti ada live tracking yang memang akan kita live secara real time dari sana. Jadi memang nanti komunitas-komunitas itu juga bisa apa? Bisa berpartisipasi untuk mendukung pelari-pelarinya yang memang mengikuti Tambora Challenge Lintas Sumbawa 320 km tahun ini.